di sini kita sesat di bawah Seksyen 302 Kanun Seksaan. Jadi dengan laporan hari ini, saya berharap untuk mohon bantuan kepada media semua untuk siarkan gambar si mati ini, dan kemudian meminta sesiapa saja di luar yang baca gambar ini untuk berhubung dengan pihak polis IPD Sepang untuk memalukan. Sekarang ini kita tidak tahu identiti lelaki ini. Jadi gambar saya ada. Jadi ada syaki dia waktu setakat ini tak ada. Warga asing. Kita percaya sebagai warga asing. Okay. Ini gambar dia. Pasti tuan-tuan boleh ambil dengan jelas.